hustlers, hustlers. Gangsters, gangsters. Bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach, uh-oh. I cannot preach, uh-oh. I gotta show them how I can't get it in. Ini merupakan Camp Badminton musim yang kelima dan kita dapat saksikan daripada musim pertama dulu ramai ibu bapa yang memberi sokongan kepada Camp Badminton Astro dan sebagainya. Dan orang cakap juga kejayaan seseorang itu berpandukan kepada sokongan ibu bapa di rumah. Ha, jadi kita nak dengar bagaimana agaknya sokongan ibu bapa ataupun pendapat mereka tentang Camp Badminton Astro ini sendiri. Jom. Baguslah untuk kanak budak-budak kan, untuk pasal depan orang agak. Lepas tu anak saya pun agak dapat terpilih lah. Merit Astro ni bagus. Bagus. Bagus untuk budak-budak, ada cabaran dia. Bagus. Bagus untuk anak dan future mereka lah. Bagus untuk mencukir bakat anak-anak muda kan. When I came in yesterday for registration, I noticed the organisation is good. Everything very proper. Good taken care of. Yeah, compliment to Astro. Oh, memang bagus ah. So sini I take this opportunity to thanks to Astro also give the kids a chance to train to get more experience for it. Thanks to Astro. Saya program camp badminton ni sangat bagus lah dan harus diteruskan depan ni sebab kita dapat cari apa bakat-bakat baru. Oh, this is a very good exposure for the young kids. And I feel that the kids are very motivated through this program. So I am very happy to bring my son for this Astro Camp Badminton, second year. So I hope from here the young generation get benefit and more exposed to the more games. Dia punya semangat nak datang yang tempat yang pertama kan. Buat yang terbaik lah supaya dapat cita-cita dia tercapai lah sebagai seorang pemain badminton. Ganti Lee Chow Wee mungkin? InsyaAllah. Memang harap dia boleh wakili negara pada suatu hari nanti ya. Ini sudah start ke belum? Sudah. Hey, sorry. Jadi saya akan kacau dulu nanti betul-betul masuk habis lah. Okay, bagi saya rasa sebab ini sudah tahun kelima untuk kita langsungkan camp badminton. Ya, dari segi fizikal atau mental preparation semua, saya rasa mereka memang bertekad untuk mau menjadi pemain yang terpilih itulah. Kerana saya nampak dari attitude mereka itu, mereka memang cuba dengan bersungguh-sungguh dan memang itu menunjukkan kemahuan mereka lah. Tu dia pendapat akak-akak, mamu, pakcik, abang, orang Pening semua memberikan impak yang positif. Impak apa dia? Komen yang positif. Nampaknya Camp Badminton telah berjaya memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa ini adalah pentas yang cukup bagus, cukup positif untuk adik-adik kita mengembangkan bakat mereka dalam sukan badminton. Jadi ini baru first location ni. Baru lokasi yang pertama untuk musim ini. Kita ada banyak lagi nak pergi Pahang, nak pergi Sabah, Sarawak, Johor dan sebagainya. Jadi, kena terus menyokong Camp Badminton Astro.